hari. Halo mobil pick up. Baru ya. Motor baru semua. Dur. Ini yang mantep nih. Mana, Pak? Oh, yang pojok ya, mantep keras. Bagian dalam, ayo. Isi berapa dong ini? Tapi tolong diiniin ya. Perut agak ditarik dikit. Ramah curam. Ramah nanti ada mobil juga. Aja gak cepet dong. Ini ada 2 unit. Ini 2 unit. Sama ada 10 motor. Ini baru semua ya? Ini tindak pidana asalnya fidusia. Makanya kita tetapkan dia ini kena pasalnya 441. Ini baru semua ya? Ini enggak, ini semuanya udah ada ininya, Bang. Cuma seolah-olah sama dia baru. Oh, baru ya. Oh, dipakai gitu ya, Pak? Iya. Seolah-olah baru sama dia. Berarti jadi, ini motor tarikan gitu ya? Bukan, Bang. Jadi tuh dia seperti punya penampung, penampungnya itu dari Jogja. Kemarin kita cari kita Uber udah ini. Ras. Mantap. Cus. Mas Cus. Tersangkanya pun sama. Tersangkanya guys. Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian atau Dinas Perindustrian Provinsi atau Kabupaten apa kota? Kabupaten. Tenang saja Pak Gus. Saya sudah ada di sini. Bahwa ada pengiriman sepeda motor roda 2 dan roda 4. Kemudian dari subdit 3 Resmob dan Jatanres melakukan penyelidikan. Ternyata ditemukan ada 4 kontainer yang di dalamnya berisi 72 kendaraan roda 4 dan 2. Ada 8 kendaraan roda 4, ada 64 roda 2. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan Bea Cukai dan pelabuhan dan melakukan pembongkaran atau penggeledahan, dan benar didapat di dalam kontainer tersebut 4 kontainer ada 8 dan 64 kendaraan roda 4 dan roda 2. Kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan dan kita telah memeriksa dari tanggal 26 September sampai dengan kemarin ada 19 saksi, dan kita sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama inisial MAK, dan kita sudah melakukan penahanan bahwa tersangka tersebut adalah seorang residivis yang melakukan pekerjaan yang sama pada tahun 2021 yang pernah ditangani oleh Polresta Pati, dan tersangka tersebut telah menjalani hukuman 2 tahun, vonis hakim 2 tahun. Kemudian melakukan hal yang sama juga tahun ini kita 3 hari yang lalu ya. Siap. 3 hari yang lalu kita sudah tetapkan tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Kemudian ada 2 DPO yang masih kita lakukan pengejaran, yaitu inisial RR yang berada di Jogja. Tugasnya, perannya adalah sebagai pengumpul kendaraan-kendaraan tersebut, bahwa kendaraan tersebut dikirim ke negara luar, yaitu Timur Leste, dan ada warga negara asing juga yang menjadi DPO kita yang sekarang masih berada di Timur Leste. Inisial dari yang Jogja adalah RR, kemudian warga negara asing inisial XM. Nah, ini kita akan koordinasi juga dengan Hubiter, dengan kepolisian juga yang ada di Timur Leste. Kemudian
Kemudian pasal yang kami tetapkan terhadap tersangka adalah pasal 480 dan pasal 481 KUHP, junto pasal 55 dan 56, bahwa pasal tersebut ada melakukan penadaan dari tindak kejahatan, kemudian penadaan tersebut dijadikan sebagai pekerjaan. Kenapa? Karena pengiriman ini sudah bukan yang pertama kali, tetapi sudah berulang kali. 2021 yang bersangkutan divonis, pada saat itu ditemukan ada 17 kontainer, kemudian di sini 4 kontainer, kemudian ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Dan kami mengimbau kepada DPO, yang sudah kami kan DPO, untuk menyerahkan diri segera sebelum kami melakukan tindakan hukum atau tindakan tegas dan terukur. Kemudian kami mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan apabila ada hal yang serupa terjadi, dilaporkan kepada Ditreskrimum Polda Jateng. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi kepada anggota resmob kami, sehingga ini cepat kami ungkap. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.